Melimpahnya kekayaan alam Indonesia ternyata nggak main-main. Indonesia kaya akan bahan baku nuklir yaitu uranium dan thorium. Dengan daerah penghasil terbesar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, nuklir bisa menjadi sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. Nuklir memenuhi 6 kriteria energi hijau, yaitu tidak mencemari lingkungan, jejak karbon sedikit, sumber energi tidak merusak ekosistem, dan terjangkau. Dibandingkan sumber energi bersih lain, nuklir bisa jadi salah satu solusi ramah lingkungan berkelanjutan untuk Indonesia sejahtera serta rendah karbon di tahun 2050. Penggunaan sumber energi nuklir ini bisa dilakukan juga untuk daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan menggunakan reaktor nuklir modular kecil, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, selain ukurannya kecil, bisa diproduksi di pabrik dan dikirim menggunakan truk atau kereta api ke tempat tujuan. Perusahaan energi bisa memesan hanya 1 hingga 12 unit yang bisa diintegrasikan bersama-sama dalam satu area yang diperkirakan mampu menyuplai kebutuhan listrik satu kota kecil. Perkembangan transisi energi di Indonesia ini akan terus didorong dan didukung Golkar agar tak hanya di kota besar, namun kota kecil lain di seluruh Indonesia mampu terpenuhi kebutuhan sumber energi untuk kelangsungan hidup masa depan. Rencana penggunaan nuklir telah dicanangkan oleh PLN di 2040 dengan pengembangan teknologi yang semakin aman. Kita perlu dorong agar betul-betul produksi nasional bisa mendukung tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan. Apalagi PLN juga melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenaga listrikan yang akan menjadi ujung tombak daripada transisi energi di Indonesia.